Sedekah adalah salah satu perbuatan baik yang begitu dianjurkan dalam Islam. Sedekah adalah perbuatan baik yang juga akan mendatangkan berbagai keberkahan serta pahala bagi yang melakukannya. Lalu bagaimana jika sedekah kita tidak berbuah apa-apa karena Allah tidak menerimanya? Pada video ini, kita akan membahas 3 jenis sedekah yang tidak diterima Allah. Tapi sebelum lanjut, mohon dukung channel ini agar semakin sering mendakwahkan kisah Islami bagi sahabat yang sudah. Semoga mendapatkan limpahan pahala dari syiar Islam kepada khalayak muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, bersedekah adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala bagi yang mengerjakannya. Karena bisa jadi, sedekah kita bisa meringankan dan membantu kesulitan orang lain. Dalam Al-Quran dan Hadis, jelas diperintahkan dan dianjurkan untuk melakukan sedekah. Dalam surah Al-Hadid ayat 7, Allah berfirman, "Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, serta infakkanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang Dia titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu berwenang dalam penggunaannya. Lalu orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang sangat besar." Lalu pada surah Ali Imran ayat 92, "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya." Pada sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sedekah dapat meredam kemurkaan Tuhan dan menolak mati dalam keadaan su'ul khatimah." Hadis riwayat Tirmizi. Juga pada sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada satu hari pun di mana umat manusia bangun di waktu pagi, melainkan 2 malaikat turun. Lalu salah satu dari mereka berdua mengucapkan doa, 'Ya Allah, berilah ganti harta bagi orang yang berinfak.' Sementara yang lain mengucapkan, 'Ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Muslim. Jenis sedekah yang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tunggu dulu sahabat. Meskipun sedekah adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita hendak melakukan sedekah. Dalam buku 100 Kesalahan dalam Sedekah, terdapat beberapa jenis sedekah yang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah dan hadis, di antaranya, yang pertama karena riya. Sahabatku seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menerima sedekah dari hambanya yang riya atau mengharapkan timbal balik dari orang yang diberi sedekah atau orang lain yang menyaksikan prosesi serah terima sedekah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan sangat lebat, sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir." Yang kedua, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memberikan balasan kepada hambanya yang memiliki keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hari kiamat dengan kebaikan. Dan jika seseorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekah tersebut. Artinya, meskipun kita sudah melakukan kebaikan berupa sedekah,
tapi hati kita tidak beriman kepada Allah dan percaya akan hari kiamat, kita akan mendapatkan kesia-siaan, terlebih masih melakukan perbuatan maksiat. Yang ketiga, bersedekah dengan uang haram. Syahid Sabiq mengatakan jika seseorang bersedekah, namun dia bersedekah dengan uang haram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang bersedekah setara dengan satu butir kurma dari hasil usaha yang baik, sementara Allah tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah merawatnya untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang di antara kalian merawat anak hewan ternaknya, hingga menjadi seperti gunung." Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku seiman, ketika kita melakukan kebaikan berupa sedekah, maka sudah sepantasnya kita melupakan dan berserah kepada Allah akan apa yang kita lakukan. Itulah konsep keikhlasan. Karena bagaimanapun Allah Maha mengetahui apa yang kita rahasiakan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabatku seiman, semoga kita terus konsisten dalam melakukan kebaikan, sehingganya keberadaan kita memiliki manfaat bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tonton video kami lainnya dalam playlist. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.